Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Jumpa lagi dengan kami Kang Ibrahim 01 channel. Semoga panjenengan sedoyo sehat selalu, mendapatkan Ramadan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mari kita simak. Jadi ini saya mau bikin apa, bibit vanili mah ya. Kemarin dapat kiriman vanili dari apa, batang sulur vanili dari teman. Nah, ini dapat kiriman sulur dari teman, ini mau saya tampakkan sendiri. Jadi ini dipotongi. Jadi mau di apa, Mah? Semai. Mau diletakkan di polybag itu harus dipotongi dulu biar alum. Nah, ini nunggu setelah dipotongi, nunggu satu hari ini biar anu dulu apa? Getahnya biar kering. Nah, ini apa, batang-batang sing oyot-oyot ngarani oyot sing. Nah, ini nanti yang ditanam yang ini. Banyak. Alhamdulillah kemarin dapat kiriman sulur di 10. Ini 100 liter. Apa 10 kilo? Kok 10 kilo? 10 meter. Koko. Ki, koko ne buku. Ki, ngono ta le. Ki. Ikut ya. Ini yang sudah kanu kering ya, potong tang. Soalnya nanti yang ditanam harus dipotong. Kering besok ini baru dimasukkan ke polybag. Masukkan ke polybag besok. Tanam vanili, mudah-mudahan barokah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Ini tuh gunting sing krek kene kaya apik ya. Ya kan ada kono mau. Ya kono. Kan gunting untuk khusus tanaman itu ada. Ada sendiri. Ini portal gini. Boleh. Masih guna ke bayar kok boleh. Portal ini. Dua bulan ini baru nanti baruan. Ya, satu bulan setengah baru mulai terlihat. Jadi berapa? Banyak mah. 100 jadi mah. Enggak. Masa enggak ada. Tadi 2 itu 13 kok. 2 itu 13. Jadi 13 peng 5. Nah, itu saya ketan ya. Kedadian enggak boleh tuku sitok kurang ya, Mam. Ya kalau 12 kali 5 itu 60. Ada nambah. Cukup jeluk.
Rek wedhus. Lek. Tembung ini. Oh. Gamal. Eh, napa niku? Apa lek? Nggih. Gini aja benjang rencana kula mboten. Niku gamal. Wis apa lek? Oh, gamal lo dapat gamal. Ini mungkin patus lek. Gunung. Oh. Gunung. Nah, duwe lahan duwe enak. Iki anu vanili. Ini anu vanili iki. Ki ada saudara yang apa? Banyak kambingnya mau nanam gamal. Ki koyo ya mau kena ular deh. Bisa saya kena ular ya, Mak? Duh. Jajan mamamu nih jeru gubler. Mungkin. Macam stressing lah itu kayak ular. Ira, 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 ular. Baunya bisa rum ini kok tinggi masak ya kena hah gimana masak enggak lah enggak sok lo buah iya tuh gimana itu harum sarapan gulai orang kena enggak tahu kita mau enggak ngerti kita mau ngomongin enggak diskusi. Dan Gusti Allah meridhoi. Amin. Kalau semua dapat ridho dari Allah, akan menjadi gampang. Ya. Semua Allah. Astagfirullahaladzim. Untuk saudara-saudara. Mama ya lu semalam belum tidur lagi. Kayak aku lupa lo ayah akan belikan kopi ngene. Sama? Mati. Bukan itu yang ngider itu lo. Leis. Kan ada kopi bubuk. Enggak ngomong. Anu. Apa? Racian. Deso. Malah mandi men. Oh, buah itu pol. Ya, namanya kopi. Yang manis tuh gula. Kalau asin, ya garam gitu lah. Lo koko. Kiki. Ya, jadi ya enak mas yang nanduri sak meteran tapi lek like, mau kini tandur tanam gitu. Kadang-kadang sintukul kini lek like, sintukul kini ya berarti diketok tapi lek like, sintukul kini sudah aman kini orang ketok gitu loh. Gak paham mau ya. Jadi ini tuh satu meteran kenapa ya gini. Satu meteran ya bisa. Oh 5 meter bisa apa-apa. Tak suka-suka ni jenang tu. Suka-suka
nanam vanili. Bekerja untuk anak istri. Memang asik. Asik. Iya ya. Iya. Kene mati to mah kerja anak istri. Jangan lupa apa namanya nyiapin media nih. Tuh. Oh, masih dua banyak. Rampung. Ya pun jelma lagi 100. Satu lagi sih tok. Rasa kayak sekilo nih 110. Kilo. Ini ngomong penae. Ini sebenarnya ini ngomong penae di luar semua enam. Anggrek juga bina lu menemah ya? Oh lagi malah bisa lu. Tunas menari. Tunas menjel tunas. Kamboja ya? Hah? Kamboja. Ini begini tuh akar ya, bukan tunas. Enggak ya? Karena kalian ngecep nih. Lapar. Makan. Rana-rana jiko. Duh, kayak kena lukut-lukut gitu loh. Itu akar yang kering-kering ya dipotong gitu, digunting gitu. Enggak jadi penyakit. Susu pas. Oke bosku, setelah 20 menit sudah selesai. Ini besok berarti tinggal nyiapkan apa polybagnya, polybag kecil dulu. Nanti kalau sudah semi nunggu 2 bulan, semoga bersemi. Terus nunggu buahnya 2 tahun, pasti lama, 2 tahun lagi. Oke, semoga Panjenengan Studio sehat selalu, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.